Temukan lalat, oke teman-teman. Di atas meja itu ada daging, terus ada anjing juga. Dia habis ee-ek nampaknya teman-teman. Nih ee-eknya, nih ee-eknya. Terus kita disuruh menemukan lalat. Biasanya kalau ee-ek itu dikerubungi oleh lalat teman-teman ya. Lalat kan kecil, kita butuh alat bantu kacamata teman-teman. Kira-kira di mana kacamatanya teman-teman? Coba kita angkat-angkat dulu. Oh, nggak ada teman-teman. Eh sebentar, itu si anjingnya kok kayak pakai kacamata teman-teman. Apakah betul? Oh iya teman-teman, kacamatanya coba kita kasih ke anak perempuan ini teman-teman ya. Nah kelihatan itu lalatnya teman-teman. Oke. A few moments later. Berapa angka terbesar yang dihasilkan dengan memindahkan dua buah korek api? Oke teman-teman, di situ ada angka 308 teman-teman ya. Nah, kira-kira dengan cara memindahkan dua buah korek api akan membentuk angka terbesarnya berapa, teman-teman? Kalau Mimin sih itu 311. Berarti yang apa tangkorek yang di angka 0 atas sama bawahnya dipindah ke sampingnya 8 jadi 1, teman-teman ya. Berarti gini, teman-teman. Oke, apakah betul? Ya, betul, teman-teman.